Baiklah, terima kasih rakan setugas kita Muammar dan Nur Hayatul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam ceria Auda. Alhamdulillah, terima kasih atas kesetiaan Auda dalam menyaksikan rancangan Rampai Pagi lintas langsung yang kami bawakan dari daerah Belait. Seperti biasa, kami akan menemani bersekitar dan juga mengongsikannya satu makluman dan juga bahan visual yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk hari ini. Dan sebagai perkongsi bersama, keadaan cuaca di daerah Belait pada pagi ini dalam keadaan yang baik saja. Ya. Jadi apa saja perancangan dan juga urusan bersekitar pada pagi ini, didoakan semoga ianya berjalan dengan lancar selaras dengan apa yang dirancangkan. Baiklah, ada terlebih dahulu saya mengusikan satu info semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Belait, iaitu mengenai dengan Majlis Perundingan Kampung Perumahan Negara Kampung Penaga Seriang dengan kerjasama Jabatan Daerah Belait akan mengadakan acara perlawanan tarik kalat secara berdiri sempena sambutan perayaan ulang tahun keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-78 tahun 2024 peringkat daerah Belait akan diadakan pada hari Ahad 29 September 2024 dan akan bertempat di Padang Bandaran Pekan Seriaya. Dan bagi mereka yang ingin menyertai pertandingan ini, bolehlah berhubung terus ya ke talian 87-84542. Saya ulangi, 87-84542 ya. Dan tarikh tutup penyertaan ialah pada hari Jumaat 27 September 2024. Itu dia ada satu info semasa. Sekarang kita akan beralih untuk menyaksikan satu bahan visual untuk tontonan bersama. Bougainvillea atau bunga kertas adalah tanaman hiasan yang indah, dikenali dengan warna bunganya yang menarik dan penuh warna. Bunga ini berasal dari daerah tropis dan subtropis di Amerika Selatan, tetapi sekarang telah tersebar ke seluruh dunia. Dengan lebih dari 300 jenis bunga ini telah menjadi simbol keindahan dan warna di taman-taman maupun di rumah-rumah di seluruh dunia. Namun di sebalik keindahan bunganya, bougainvillea atau bunga kertas memiliki banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Merupakan tanaman yang sangat popular dalam horticulture, terutama dalam landscape dan tanaman hias dengan pelbagai warna cerah yang tersedia, mulai dari merah, jingga, kuning, pink, putih dan ungu. Bunga ini dapat memberikan kehidupan dan warna kepada taman atau landscape apapun. Berapa lama sudah sebenarnya Babu menanam bunga ni? Batah pulang, dah tahu berapa tahun. Ada 4 kali lah, lebih. Pagi-pagi saya lah, bagi bermaja, siram, macam, macam biasa lah melihat mata saya. Ya lawak, daunnya, kalau berbunga, macam patang pagi tu. Asal ada daun, sapu, kita pari, disapu pagi patang. Tumbuh sebagai pokok renek dan mampu mencapai ketinggian sehingga 12.2 meter, mempunyai daun berbentuk hati dan dahan berduri, tumbuhan ini mampu bertahan sehingga lebih 20 tahun dan merupakan pokok berkayu yang memanjat dan menjalar. Memainkan peranan penting dalam ekologi. Dengan bunga-bunga cerah dan beraroma manis, tanaman ini menarik pelbagai jenis serangga. Selain itu, bunga ini juga dapat bertindak sebagai tanaman penutup tanah. Dengan pertumbuhannya yang cepat, akar dan batang yang kuat, tanaman ini dapat membantu mencegah hakisan tanah dan melindungi tanah dari pengakisan oleh angin dan air. Anak-anak macam mana Bu apabila Babu menyihara bunga di sana? Anak mana pasal tiga. Suka pulang doang tu, mama ngaknya musai. Kamu macam mana? Ya pun dia ya papa. Adakah membagi sokongan apabila Babu ada hobi macam mana? Tak ada, ya macam biasalah, ya lihatkan saja. Hati kita macam mana melihat apabila ya warna-warni? Macam lawa lah, lihatkan pelawa.
jebus dia basah daunnya. Fakta menarik, cahaya adalah taikan buat bougainvillea atau bunga kertas. Memerlukan 6 sehingga 8 jam cahaya matahari sehari, jadi sebaiknya ia diletakkan di kawasan terbuka tanpa terlindung daripada bangunan atau pokok bersaiz besar. Kalau sekiranya Bu ada orang akan memelihara bunga kertas, apa nasihat kita? Cara penjagaannya? Mesti siram tiap anak 2 kali. Mesti dibersihkan. Kalau anda disiram, ya mana dia? Nangga. Bagi badia. Badianya mesti seminggu 2 kali. Dia tu siram pun 2 kali. Kalau anda mati gitu. Ya kan badianya tu masing. Sekiranya bunga bougainvillea atau bunga kertas tidak mendapat cahaya secukupnya, pokok ini kurang mengeluarkan bunga. Warna bunga lebih gelap, tidak tahan lama dan cepat gugur. Lain, tapi samalah. Macam mana, Nek? Nek. Itu apa tu? Tinggi tetal. Dia sama macam bunga kertas biasalah? Tidak, lain bentuknya tu pun sana satu lagi merah. Apa, ada berapa warna kita ada di sini setakat ini? Bapak putih, alas merah, bapak anak, apa tu papa lah kata. Ada jenis yang kena kawinkan bawa bunga? Tidak. Mana ada sini, anu bapa nak balik tu. Ini macam mana? Shooting-shooting saja bunganya. Oh, shooting-shooting. Mesti siram tiap anu 2 kali. Mesti dibersihkan. Kalau anda disiram, ya mana dia? Nangga. Bagi badia. Badianya mesti seminggu 2 kali. Dia tu siram pun 2 kali. Kalau anda mati gitu. Ya kan badianya tu masin. Sebagai bunga beriklim panas, bougainvillea atau bunga kertas tidak memerlukan air yang banyak, terutama bagi yang ditanam di dalam pasu. Ini kerana bekalan air yang berlebihan membuatkan akar baru bunga ini mudah rosak.